Pak, izin hari ini bisa kita sekan untuk kegiatan kita dari kejaksaan, kegiatan apa nih Pak? Hari ini pada hari Kamis 19 September 2024 kami mengadakan pemusnahan barang bukti. Kegiatan barang bukti di mana kami memusnahkan barang bukti dari beberapa perkara di beberapa perkara di mana terdiri dari narkotika 54 perkara, sabu 180,35 gram, ekstasi 3,2 gram, ganja 3514,88 gram, perjudian 8 perkara, olahraga 12 perkara, kamtibum 3 perkara, TPUGL 1 perkara. Demikian yang saya lakukan. Nah ini dari perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap nih Pak? Iya, sudah berkekuatan hukum tetap. Nah ini bagaimana komitmen kita sendiri dari Kejaksaan Negeri Karo ini Pak? Komitmen kita tetap, kita sesuai prosedur, kita tetap kembali kepada undang-undang yang berlaku. Kita ketika ada barang bukti yang sudah diapakan, kita akan musnahkan. Apa yang sudah kita kembalikan, apa yang kita kembalikan. Dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan waktu berkumpul dalam acara pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan ini merupakan kegiatan dari hilirnya perkara yang dilaksanakan oleh kami selaku penuntut umum. Pemusnahan barang bukti ini merupakan satu hal kegiatan di mana yang diatur oleh undang-undang bahwa penuntut umum adalah salah satu eksekutor dalam perkara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.